Baik, kita masuk terkait dengan kebijakan pengadaan ASN, khususnya pengadaan P3K tahun 2024. Oke, Bapak Ibu semua, P3K sebagaimana di dalam aturan ya, sebagaimana di dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 mendefinisikan bahwa P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan pekerjaan kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan atau menduduki jabatan pemerintahan. Jadi P3K ini diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Nah, untuk di KKP sendiri, tahun ini khususnya ya, tahun ini kita akan melakukan perjanjian kerja yang sudah tercantum di dalam SSC ASN dan sudah juga kami daftarkan selama 5 tahun. Dasar hukum pengadaan P3K tahun 2024, silakan nanti teman-teman semua membaca membaca dasar hukum. Harus diketahui ya teman-teman semua ya, Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan ASN, ini Permenpan yang sama dengan pengadaan untuk CPNS tahun 2024. Terus Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun 2024, Kemenpan RB nomor 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan tahun 2024. Nah, ini dasar hukum ini, tiga dasar hukum ini yang akan kami sampaikan ke teman-teman semuanya pada hari ini. Dalam Kemenpan RB nomor 347 disampaikan, tujuan pengadaan P3K tahun ini adalah untuk mencapai visi dan misi Indonesia Maju, mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional membutuhkan penambahan pegawai ASN. Yang kedua, tujuan kedua untuk pengadaan P3K tahun ini adalah upaya penyelesaian penataan non-ASN. Nah, upaya penyelesaian penataan non-ASN ini sebenarnya tindak lanjut dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, PPK dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Jadi, terkait dengan penataan ini, itu dijelaskan juga di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa penataan adalah termasuk memverifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Bapak Ibu semua, pengadaan pegawai ASN KKP tahun 2024 dilaksanakan dengan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya. Yang mengikuti proses pengadaan P3K tahun 2024, prosesnya adalah setetap proses kompetitif, artinya ada seleksi, tidak ada istilahnya namanya pengangkatan secara langsung atau otomatis ya, tetap berkompetisi. Nah, ini kemarin kita sudah mendapatkan keputusan Menpan RB nomor 329 tahun 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2024. KKP sendiri mendapatkan formasi sebanyak 3.230 formasi yang masing-masing dibagi BPPM HKP ada 377 formasi, BPPSDM KP ada 1.050
568 formasi, di JPB 288 formasi, di JPP 401 formasi, Ijen 14 formasi, PDS 52 formasi, PKRL 99 formasi, DKT 320 formasi, serta Setjen 111 formasi. Nah, kami berharap formasi 3.230 ini yang tidak dapat menyelesaikan penataan tenaga non ASN sampai dengan Desember tahun 2024 ini. Di dalam Kepmen terkait dengan formasi tersebut, KKP sendiri membuka kebutuhan pada jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jadi ada dua kelompok jabatan yang kita buka untuk pengadaan tahun 2024, yaitu jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kebutuhan pelamarnya, jadi yang dapat melamar untuk P3K tahun 2024 ini adalah mereka yang masuk ke dalam XTHK2 dan tenaga non-ASN. Coba kita lihat apa itu definisi XTHK2 di dalam aturan Kepmen Pan-RB nomor 347. XTHK2 adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database XTHK2 pada BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Sedangkan tenaga non-ASN itu terdiri atas ada dua definisi tenaga non-ASN di dalam Kepmen Pan-RB nomor 347. Yang pertama adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data, database tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Ya, paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. THK2 dan tenaga non-ASN hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Jadi teman-teman THK2 ataupun tenaga non-ASN, berdasarkan definisi dari Kepmen Pan-RB nomor 347 itu adalah masuk ke dalam tenaga non-ASN atau XTHK2 di hanya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi tenaga non-ASN atau XTHK2 yang di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak dapat melamar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Begitupun sebaliknya, teman-teman tenaga non-ASN atau XTHK2 yang ada di KKP itu tidak bisa melamar ke kementerian atau ke instansi lainnya. Ya, untuk pelamar JF kesehatan tahun 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan yang merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor PT.01.03/F/570/2024. Kebutuhan JF dan jabatan pelaksana, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada pengadaan tahun 2024 ini juga terbuka untuk penyandang disabilitas. Yang pasti dengan persyaratan yang sama dengan CPNS, yaitu dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, serta menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamarnya. Nah, selanjutnya setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut. Paling singkat 2 tahun pada jabatan pelaksana. Jadi pengalaman kerjanya adalah paling singkat 2 tahun untuk pelamar jabatan pelaksana. Untuk pelamar jabatan fungsional di jenjang pemula, di jenjang terampil, di jenjang ahli pertama, paling singkat sama dengan jabatan pelaksana, yaitu berpengalaman minimal 2 tahun. Untuk jabatan fungsional jenjang ahli muda, pengalamannya paling singkat 3 tahun. Semua pengalaman yang di atas itu harus dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Tapi tadi ya teman-teman semuanya ya,
paling singkat 2 tahun ini itu secara terus-menerus tanpa putus di jalan, ya. Ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja. Untuk seleksinya sendiri, pengadaan P3K tadi sudah saya sampaikan di depan harus berkompetisi. Tidak ada yang namanya langsung menjadi P3K. Harus berkompetisi. Ada 2 seleksi yang harus diikuti. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Yang kedua adalah seleksi kompetensi. Seleksi administrasi adalah dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran oleh panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN. Teman-teman semua harus segera, ini kita mungkin dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama lagi akan kita buka, akan kita umumkan terkait dengan pengadaan P3K. Sementara belum diumumkan, segeralah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Bisa nanti melihat dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan pada pengadaan P3K itu sama dengan dokumen yang dibutuhkan untuk pengadaan CPNS. Hanya saja ada tambahan syarat tadi, harus ada surat keterangan bekerja dari pimpinan unit kerja. Setelah seleksi administrasi lolos, hati-hati dengan seleksi administrasi ya, jangan sampai salah. Tidak ada, kami tidak akan memberikan toleransi bagi dokumen-dokumen yang salah upload. Makanya nanti sebisa mungkin kalau seandainya ada ketidaktahuan terkait dengan administrasinya seperti apa, teman-teman bisa mengerjakannya atau didampingi dengan pengelola SDM pada unit kerjanya masing-masing. Selanjutnya setelah seleksi administrasi lulus, dianggap lolos, lanjut ke seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini ada 3 yang harus diikuti. Yang pertama adalah seleksi kompetensi teknis. Yang kedua seleksi kompetensi manajerial. Yang ketiga seleksi kompetensi sosial kultural. Ditambah dengan wawancara. Wawancara berbasis komputer. Jadi teknis, manajerial, dan sosial kultural ini juga berbasis komputer atau CAT. Untuk wawancara sendiri ini akan kita gali terkait dengan integritas dan moralitas. Makanya ini teman-teman pada undangan kami pada hari ini bagi tenaga non-ASN yang masuk ke dalam kategori yang tadi ya, masuk ke dalam XTHK2 atau yang masuk ke dalam database BKN atau sudah bekerja 2 tahun secara terus-menerus yang belum pernah mengikuti CAT, setelah ini akan kita lakukan uji coba. Kami mohon teman-teman yang masuk ke dalam apa yang kami sebutkan tadi untuk menyiapkan alat-alatnya ya, seperti laptop ataupun komputer. Yang seterusnya adalah ini materi terkait dengan seleksi kompetensi yang saya sampaikan tadi. Untuk materi kompetensi teknis, materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Untuk materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi kompetensi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Untuk materi kompetensi sosial kultural, terkait dengan yang bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keragaman dalam hal agama, suku, dan budaya. Perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan. Selanjutnya wawancara, tadi wawancara untuk menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas, meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Untuk seleksi kompetensi, ya, seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, serta seleksi sosial kultural. Waktu seleksinya adalah 120 menit. Untuk wawancara, waktu seleksinya 10 menit. Jadi total seleksi seluruhnya adalah 130 menit.
Ini dikecualikan bagi pelamar disabilitas sensorik netra. Selanjutnya jumlah soal untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Seleksi kompetensi teknis jumlah soalnya 90, seleksi kompetensi manajerial jumlah soalnya 25, seleksi kompetensi sosial kultural jumlah soalnya 20, dan wawancara jumlah soalnya 10. Jadi seluruh soal berjumlah 145 menit yang dikerjakan dalam jangka waktu 130 menit. 145 soal yang dikerjakan dalam jangka waktu 130 menit. Nah, bagi jabatan pelamar jabatan pengelola umum operasional ada perbedaan, yaitu jumlah soal di seleksi kompetensi teknis hanya 45 soal. Untuk manajerial dan sosial kultural serta wawancara jumlah soalnya sama. Pengelola umum operasional ini kami buka untuk kualifikasi pendidikan SD dan SMP. Ya, teman-teman SD dan SMP yang memenuhi syarat, ketiga syarat yang saya tampilkan tadi itu dapat melamar pada jabatan pengelola umum operasional. Untuk pembobotan sendiri, untuk seleksi kompetensi teknis, jika benar bobotnya 5, jika salah bobotnya 0. Kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural, jika menjawab benar paling rendah itu 1 nilainya dan paling tinggi adalah nilainya 4. Nilai kumulatif. Untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, seleksi kompetensi teknis nilai kumulatifnya atau nilai tertingginya adalah 450. Kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural nilai kumulatif atau nilai tertingginya adalah 180 dan wawancara nilai tertingginya 40. Kalau untuk pengelola umum operasional, kompetensi teknis nilai tertingginya 225, untuk manajerial dan sosial kultural nilai tertingginya 180 dan wawancara nilai tertingginya adalah 40. Terkait dengan kelulusan teman-teman semua, untuk tahun ini P3K, pengadaan P3K tahun 2024 tidak ada nilai ambang batas. Jadi kelulusan itu berdasarkan secara berurutan, ya, berdasarkan berurutan atau prioritas. Yang pertama sekali diprioritaskan kelulusan adalah XTHK2. Jadi ada formasi yang dilamar oleh XTHK2, yang dilamar oleh pegawai yang terdaftar dalam database BKN. Terus ada pelamar dari pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus. Walaupun nilai XTHK2 itu lebih rendah daripada nomor 2 dan nomor 3, tapi XTHK2 akan diprioritaskan untuk lulus terlebih dahulu. Setelah itu, kalau masih ada formasinya, baru akan dipenuhi formasinya atau kelulusannya akan diisi oleh pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN. Setelah itu, kalau masih ada formasinya, masuk ke dalam pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus. Jadi tidak ada nilai ambang batas dan kelulusannya berdasarkan berurutan atau skala prioritas. Untuk dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, diberlakukan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi berbeda dengan ketentuan berlaku urutan kelulusan. Nah, ini bagi bagi instansi yang melakukan pengelompokan, maka dapat dipenuhi dari pengelompokan tersebut dengan kelulusan secara berurutan sama dengan yang di depan tadi. Dalam hal ini ada salah satu diktum lagi di dalam Kemenpan RB nomor 347, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan dapat dipertimbangkan. Ini bukan otomatis diangkat ya teman-teman, tapi di sini redaksinya adalah dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Kebutuhan bagi pelamar P3K paruh waktu diusulkan oleh PPK kepada menteri. Jadi harus diusulkan kembali kepada Menteri dan RB oleh Menteri KP. Pertimbangan saat ini teman-teman terkait dengan bagaimana pengadaan P3K paruh waktu atau mekanisme pengangkatan ataupun kebijakan lainnya terkait dengan kepegawaiannya seperti apa, ini belum jelas, belum ada
atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu juga dengan ketiga kapar waktu kami harus mempertimbangkan belanja pegawai KKP yang mungkin saat ini belanja pegawai KKP kita masih dalam terus-menerus dibantu oleh belanja-belanja lainnya. Untuk syarat umum pelamar, paling rendah usia 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, 3K prajurit TNI, anggota kepolisian, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota kepolisian. Terus selanjutnya, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, untuk yang di huruf D, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota kepolisian. Di dalam Permenpan nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan ASN, di salah satu pasal itu menyebutkan kalau P3K itu dapat juga melamar pengadaan P3K. Pengadaan P3K tahun 2024 juga bisa melamar. Cuman permasalahannya P3K tahun 2024 ini sifatnya tertutup. Jadi untuk P3K tahun 2024, untuk P3K yang sudah memenuhi syarat melamar pada pengadaan P3K di 2024 ini, itu kemungkinan besar tidak bisa. Jadi hanya dapat melamar pada pengadaan CPNS. Nah, kami sudah mengeluarkan surat izin, ya, surat izin yang dikeluarkan oleh PYB dalam hal ini Pak Sekjen untuk 183 P3K yang bisa melamar ke CPNS tahun 2024. Selanjutnya, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Ini sudah pasti teman-teman harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan. Jadi 3.230 formasi itu, ya, mudah-mudahan bisa mengakomodir kualifikasi pendidikan sebanyak sejumlah tenaga kontrak yang bisa melamar pada formasi P3K tahun 2024. Selanjutnya, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Syarat umum lainnya adalah tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi, tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi CPNS yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP, memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar atau pelamar P3K. Dalam hal P3K melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapat persetujuan dari PPK atau PYB. Ini syarat ijazah untuk kualifikasi pendidikan sekolah menengah atau sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas atau sederajat yang terdaftar dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan. Jadi teman-teman semua, untuk ijazah, ya, untuk ijazah mohon diperhatikan karena persyaratannya adalah menggunakan ijazah asli. Menggunakan ijazah asli. Sekarang mohon dipersiapkan mulai dari paling minimal dari sekarang dipersiapkan kalau ada ijazah-ijazah yang tercecer, ya, atau ijazahnya yang hilang, mohon segera diurus karena dari persyaratan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat menggunakan ijazah yang bukan asli, termasuk ijazah legalisir. Jadi semuanya harus asli.
Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional, perguruan tinggi atau pusat pendidikan tenaga kesehatan, lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, kecuali bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri. Nah, ini kami belum mendapatkan informasi ya, nanti untuk pengadaan P3 ke tahun 2024 ini apakah harus melampirkan bukti akreditasi perguruan tingginya atau prodinya? Karena setelah kami identifikasi banyak sekali Bapak Ibu atau teman-teman semua yang ternyata sekolah-sekolahnya itu sudah nggak ada lagi, misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah tidak ada lagi, otomatis nanti untuk mendapatkan sertifikat akreditasinya akan sangat kesulitan. Mudah-mudahan untuk yang nomor dua, ya, nomor dua ini mudah-mudahan tidak menjadi syarat pada pengadaan P3K, karena kalau menjadi syarat pada pengadaan P3K, Bapak Ibu yang mungkin yang kelahiran tahun 70-an kayak gitu itu akan merasa kesulitan untuk memenuhi persyaratan ini. Terus selanjutnya, perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Dokumen seleksi administrasi P3K sama dengan CPNS. Jadi silakan teman-teman semua, Bapak Ibu semua membaca dokumen-dokumen persyaratan administrasi CPNS. Tapi ini nanti untuk P3K ditambah dengan surat pengalaman bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja tadi yang membuktikan sudah bekerja 2 tahun secara terus-menerus, atau yang membuktikan yang bersangkutan masih aktif bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan pada saat mendaftar, serta tidak terpenuh, serta tidak pernah terputus ya sebagai tenaga non ASN KKP, khususnya 2 tahun secara terus-menerus. KKP sendiri, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kami sudah melakukan penataan tenaga non ASN KKP itu sejak tahun 2022. Kami mengeluarkan nota dinas, pernah mengeluarkan nota dinas pada bulan Agustus tahun 2022. Yang intinya, pada nota dinas ini kami menindaklanjuti ya dengan apa yang surat edaran dari Menteri PAN dan RB ya, terus menindaklanjuti pada saat itu terkait dengan pendataan tenaga non ASN. Kalau ya, kalau instansi pemerintah itu tidak diperbolehkan melakukan perekrutan pegawai non ASN, namun dimungkinkan seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan atau tenaga keamanan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing pada badan usaha atau perusahaan. Ini surat yang kami keluarkan pertama kali untuk penataan tenaga non ASN KKP tanggal 29 Agustus tahun 2020. Kami kurang mendapatkan informasi apakah setelah nota dinas ini keluar masih ada pengangkatan-pengangkatan tenaga non ASN dalam tanda kutip ya, dianggap sebagai tenaga non ASN dilakukan oleh unit-unit kerja atau yang dilakukan oleh UPT-UPT di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Makanya kemungkinan besar cut off 2 tahun secara terus-menerus akan kami cut off, maksimal bekerja di minimal bekerja di KKP itu atau SK-nya adalah TMT-nya 1 Agustus tahun 2022. Selanjutnya, kami juga pernah mengeluarkan surat edaran B1942 tentang status dan kedudukan XTHK2 dan tenaga non-ASN di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi bagi ini ada lampiran nama-nama tenaga non ASN yang masuk ke dalam XTHK2 dan tenaga non ASN yang masuk ke dalam database BKN. Dalam surat edaran ini kami sampaikan kalau yang dapat dilanjutkan pembayaran gajinya menggunakan atau mekanisme seperti sebelumnya itu adalah mereka yang masuk ke dalam XTHK2
ataupun yang masuk ke dalam database BKN. Surat edaran ini, ya, surat edaran ini berlaku sampai dengan 31 Desember tahun 2024. Nah, setelah ini nanti tidak akan ada pembayaran yang namanya tenaga non-ASN. Karena kita harus menindaklanjuti, ya, kita harus patuh terhadap undang-undang. Undang-undang khususnya di pasal 66 tahun 2023. Lanjutnya, pernah juga dikeluarkan surat edaran nomor 1946 tentang pedoman pengadaan penyedia jasa lainnya perorangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi di situ disampaikan di dalam angka 6 surat edaran tersebut bahwa ini terkait dengan PJLP, bahwa PJLP adalah A, bukan tenaga non-ASN. Yang B, tidak untuk mengisi formasi CPNS dan atau P3K. Yang C, tidak untuk diangkat menjadi CPNS dan atau P3K. Ini sudah sangat jelas, ya, disampaikan. Nah, tapi kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu semua yang sudah lama bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan, cut off pengangkatan di KKP tanggal 1 Agustus tahun 2022 itu dapat mengikuti proses pengadaan P3K di tahun 2024. Ya. Nah, ini beberapa hal mungkin langkah-langkah yang akan kami lakukan, yang akan kami sesuaikan terhadap kebijakan tenaga non-ASN ke depannya. Ya. Untuk mekanisme P3K paruh waktu sendiri tadi sudah disampaikan Bapak Ibu semua bahwa belum ada mekanisme atau kebijakan ataupun aturan yang terkait dengan paruh waktu. Makanya oleh karena itu KKP sendiri belum akan melakukan yang namanya mekanisme P3K paruh waktu. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu semua yang usianya masih di bawah 35 tahun sebaiknya dan tidak masuk ke dalam dan tiga, tidak masuk ke dalam XTHK 2, terus tidak masuk ke dalam tenaga non ASN yang masuk ke dalam database BKN, ya. Sebaiknya kami anjurkan untuk mengikuti proses pengadaan CPNS. Ya. Ya, mungkin itu Rusdi yang bisa disampaikan, kita perbanyak diskusi saja. Terima kasih Rusdi.